Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, bersyukur banget kita hari ini bertemu kembali di video Bunda. Dan ini adalah My First Love, cinta pertama Bunda. Masya Allah, ini bapak Bunda tersayang ya. Kenalin semuanya, Masya Allah, Allahumma barik. Semoga beliau panjang umur, diberkahi hidupnya, bahagia, kaya raya, sehat, kuat, dermawan, ahli ibadah, ahli takwa, amin ya rabbal alamin ya. Ini bapak sedang bakar-bakar sampah, karena begitulah ketika buka warung, terus sampah belum dibuang, kemudian dibuang ke tong sampah, ke tempat sampah, kemudian bertumpuk begitu beliau bakar. Begitulah kegiatan beliau setiap hari, dan tidak bisa diam orangnya. Sehat-sehat ya bapak sayang, Masya Allah cintaku. Sudah sesepuh ini ya teman-teman, Masya Allah. Bapak dulu seorang polisi, jadi itu pakai celana beliau sendiri ya. Sekarang sudah pensiun atau tidak bertugas lagi. Itu tadi bunda yang masang salah saya teman-teman, jadi diperbaiki sama beliau. Beliau itu memang sangat disiplin dan tidak mau sembarangan. Sehat-sehat ya bapak, Masya Allah. Nah ini sudah selesai tadi beres-beres buang sampah dan sebagainya. Jadi ini kami buka warung ya, buka warungnya mama bunda. Nah beliau bikin air tuh, noh ayo bikin air apa tuh. Kayaknya mau bikin air manis nih. Semoga sehat ya, karena bapak memang ada gula darah ya. Jadi bunda tuh biasanya selalu mengingatkan, gak boleh sering-sering yang manis-manis, gak boleh tiap hari kayak gitu. Kalau mau pun manisnya kalau bisa tawar, gak usah manis banget. Nah tuh pakai susu lagi tuh, aduh bapak. Gak apa-apa deh, yang penting sehat ya pak, sehat-sehat ya Allah sehat. Mohon doanya ya teman-teman, bapak bunda selalu sehat, mama juga. Udah doakan bapak, mama, dari teman-teman semua selalu sehat juga. Kita bersyukur ya masih ada orang tua seperti ini, masih ada bapak, masih ada mama, atau masih ada ibu di kehidupan kita. Masya Allah nikmat banget. Mereka berdualah keramat kita ya teman-teman, surga kita yang ada di rumah. Jadi jangan cari surga kemana-mana ya teman-teman, surga kita tuh ada di rumah kita. Udah itu aja. Masya Allah tuh, lihat mau ngangkat galon tuh. Nah, beliau kemarin barusan operasi hernia nih teman-teman. Beliau langsung deh tuh bunda teriak, mama cepet angkat. Tuh beliau tuh gak bisa diam teman-teman. Masya Allah bapak. Akhirnya duduk santai deh tuh, alhamdulillah. Katanya menanti sang istri kesayangan lagi di rumah tadi siap-siap mau jualannya. Jadi nanti jemput gitu. Jadi ini kami, bunda sama mama, sama mbah ya bapak, itu buka warungnya dulu. Jadi nenek masih di rumah, mama masih di rumah kayak gitu, nanti dijemput. Dan biasalah tidak mau terpisahkan. Ketika mama di rumah, bapak di rumah. Ketika mama di warung, bapak di warung. Nah itu cari kipas tangan teman-teman. Dulu biasanya bunda itu sampai belikan kipas rotan. Nah itu kipas rotan sampai bunda belikan buat beliau berkipas. Nggak tahan gerah orangnya. Ini tambah air putih lagi. Tadi yang air manis susunya sudah habis, sekarang tambah air putih, minum es. Sehat-sehat ya bapak ya. Dan ini mama adik bunda ya teman-teman. Mbah sehat-sehat, bapak sehat-sehat, kita semua sehat-sehat ya teman-teman ya. Bunda ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Semoga berkah dan manfaat bagi buat teman-teman, bagi buat buat teman-teman gitu ya intinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe-nya, like-nya, kemudian dukungannya untuk bunda ya. Dan ini sang ratu pun datang. Masya Allah.
Ratu tercantikku, teladanku, cintaku. Itu mama lagi apain ya? Sudah dijemput oleh sang raja tersayang. Beliau berdua adalah keramat bunda dan adik-adik ya teman-teman. Mohon doanya selalu sehat. Mama sehat, bapak sehat ya Allah. Perjuangan beliau luar biasa untuk kami, Masya Allah. Jadi sedih deh nih bunda, rasanya pengen menangis. Semoga bapak mama selalu bahagia, selalu panjang umur ya mak, pak. Bunda sayang nenek sama mbak, ya Allah. Sayang sekali. Mohon maaf, bunda sama adik-adik belum bisa maksimal baiknya kan nenek sama mbak. Semoga segera ya Allah bisa membawa beliau naik haji. Naik haji ONH plus, bahkan bisa puroda, bisa umroh bareng sekeluarga. Amin, amin ya Rob, amin ya Rob. Mohon ya Rob, tolong ya Rob, amin.